Perebutan suara di tiga provinsi kunci dalam Pilpres 2024 semakin sengit. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan lumbung suara gemuk yang jadi rebutan Capres-Cawapres. Lantas, siapa Capres terkuat di tiga provinsi ini? Apakah Anies Baswedan, Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Diketahui, masa pemungutan suara Pilpres 2024 tersisa 2 pekan lagi. Survei Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas ini digelar 29 November, 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Jawa Tengah, Anies, Cak Imin, 4,1%, Prabowo, Gibran, 29,6%, Ganjar Mahfud, 31,6%, Jawa Timur, Anies, Cak Imin, 10,0%, Prabowo, Gibran, 40,9%, Ganjar Mahfud, 18,6%, Jawa Barat, Anies, Cak Imin, 27,3%, Prabowo, Gibran, 38,1%, Ganjar Mahfud, 8,2%. Catatan, margin of error penelitian ini 2,65% pada tingkat kepercayaan 95%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.